Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi nih bersama Kak Erlan di program Mahir Menghafal Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adik-adik, kita sekarang sudah masuk hadis yang ke 25 ya, adik-adik ya. Hadis yang ke-25. Hilwa, kenapa jilbabnya panas? Masya Allah. Aniska ngapain juga nih? Yuk dirapikan jilbabnya. Empat. Ya, kalian hitung ya. Satu, dua, tiga. Baik. Iya, adik-adik. Kita mau menghafal hadis yang ke-25. Bunyinya begini. La yadkhulul jannata. Satu, dua, tiga. La yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. Nammam. Nammam. Yuk kita hafal hadis ini bareng-bareng adik-adik. Ikuti Kak Erlan ya. La yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. Nammam. Nammam. Semangat-semangat nih, Masya Allah. La yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. Nammam. Nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Siapa yang tahu mengadu domba itu apa? Domba. Bukan domba embe, ini beda. Maksudnya mengadu domba itu apa, adik-adik? Bukannya domba diberantemin, bukan. Maksudnya mengadu domba itu misalnya ya, kita membuat itu mah banteng ya. Banteng apa benteng ya? Banteng ya, beda ya. Adik-adik, maksudnya mengadu domba itu misalnya kita membuat dua orang sahabat kita jadi berantem gara-gara kita. Buat orang jadi berselisih, ini namanya mengadu domba. Dan yang namanya mengadu domba itu dosa besar. Makanya nanti enggak masuk surga. Yuk kita hafalkan hadisnya gimana? Satu, dua, tiga. La yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Yo, adik-adik, kita hafalkan hadis ini beserta dengan perawinya dan kita amalkan dalam keseharian kita ya, adik-adik ya. Kita enggak boleh ngadu domba. Demikian dari Kak Erlan. Yuk kita sapa-sapa teman yang ada di rumah. 1 2 3. Assalamualaikum teman-teman. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.